2016-2017. Saya, Rektor Universitas Langgeng Mangkurat, dengan resmi mengukuhkan 5.797 orang mahasiswa baru yang terdiri atas mahasiswa Banjarmasin sebanyak 3.490 orang dan mahasiswa Banjarbaru sebanyak 2.307 orang. Saya berharap semoga mahasiswa baru tahun akademik 2016-2017 ini kelak di kemudian hari dapat menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk nusa dan bangsa. Banjarmasin, 31 Agustus 2016, Rektor Sutarto Hadi. Adik-adik mahasiswa yang berbahagia, itulah tadi perkenalan kita dengan para pejabat di lingkungan Universitas Langgeng Mangkurat. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan sekali lagi ucapan selamat kepada saudara-saudara
yang hari ini resmi dikukuhkan sebagai mahasiswa Universitas Al-Makmurat tahun akademik 2016-2017. Hari ini merupakan peristiwa yang bersejarah bagi saudara-saudara. Karena saudara-saudara menapaki era baru dalam kehidupan saudara sebagai mahasiswa. Ada perbedaan yang signifikan. Saudara-saudara sebagai siswa di sekolah dengan mahasiswa di perguruan tinggi. Dalam bahasa Belanda, ada perbedaan antara leren dan studeren. Kebetulan saya sedikit mengerti bahasa Belanda. Karena dulu sekolah di Belanda. Bahasa Belanda itu sebenarnya ya, tapi saya sebut leren, studeren itu dari bahasa Belanda. Sebenarnya bahasa Belanda itu mudah bagi orang Indonesia. Karena dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan kata-kata itu dalam percakapan kita sehari-hari. Misalnya, ya, kalau dalam bahasa Banjar itu ada istilah langsam. Langsam itu artinya berlambat. Berlambat itu langsam. Itu bahasa Belanda itu sebenarnya. Itu sebenarnya ya, tapi saya sebut leren, studeren itu dari bahasa Belanda. Sebenarnya bahasa Belanda itu mudah bagi orang Indonesia. Karena dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan kata-kata itu dalam percakapan kita sehari-hari. Misalnya, ya, kalau dalam kerupuk, semua kita pernah makan kerupuk kan? Orang Belanda menyebut kerupuk, kerupuk juga. Kemudian nasi goreng, sate, bami, nah itu adalah nama-nama makanan yang diadopsi oleh orang Belanda menjadi bahasa Belanda. Mulanya memang bahasa Indonesia. Sate, nasi goreng, ya. Itu bahasa Belanda. Sama kerupuk dan sebagainya. Kemudian banyak istilah-istilah yang lain yang sama. Nah, leren itu apa? Sekarang saya bicara soal leren. Leren itu belajar artinya. Jadi, saudara-saudara pada saat sekolah di SMA, di SMK, di madrasah aliyah, atau di SMP, di sanawiyah, di sekolah dasar, itu leren. Orang yang belajar. Kegiatannya adalah belajar di sekolah. Kalau student, itu lebih bermakna penelitian atau penyelidikan. Jadi ada perbedaan yang signifikan saudara sebagai siswa sekolah dengan saudara-saudara sekarang sebagai mahasiswa. Karena tadi di dalam apa itu janji sebagai baru disebutkan saudara-saudara siap melaksanakan penelitian pengabdian masyarakat. Nah, kegiatan saudara di kuliah ini di perguruan tinggi adalah banyak melakukan kegiatan belajar dan melaksanakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, berkaitan dengan itu, saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting, ya, yang berkaitan dengan gerakan literasi. Sebagaimana kita ketahui bersama, Universitas Al-Makmurat atau ULM bertekad mewujudkan visi bersama, yaitu menjadikan Universitas Al-Makmurat sebagai universitas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang lingkungan lahan basah. Apa indikatornya? Indikator utamanya adalah sebagai perguruan tinggi yang terkemuka, kita berharap dalam waktu secepat-cepatnya, sesegera mungkin Universitas Al-Makmurat mendapatkan akreditasi A pada tahun 2016 ini.
Oleh karena itu, budaya menulis dan budaya membaca harus digaungkan di kalangan Civitas Akademika Universitas Lampung Mangkurat. Tidak hanya dosen, pegawai, tapi juga seluruh mahasiswa.